Ini ada tiga, ada enam mesin yang datang. Jadi hari ini saya mau ngecek saja, ngecek kerusakan-kerusakan nanti lebih dibersihkan. Kita berdoa dulu, ramai jauh. Mulai kan videonya belum. Ini ada 6 mesin ya. Nanti saya hanya tempel-tempelin kerusakannya apa. Biasanya memang ada catatan, tapi di sini saya ngerang lagi supaya nanti kardusnya juga tidak aku tukar ya. Tipis. Kita mulai dari yang ini dulu. Soalnya hilang ya. Mesin nomor 12. Tempat masang bidang di mesin tidak cocok, tidak bisa dipasang. Nanti dibantu gitu ya. Mesinnya kotor sekali ya. Kehidupan mesinnya ya, skocinya udah hancur banget. Thank you.
tidak ada ya. Artinya tuasnya patah. Walaupun sepatu naik. Bersihkan ya, ini tidak ada sirip ya. Nanti dibersihkan dulu, ini kotor sekali di dalam, sangat kotor. Jadi kita bersihkan dulu satu-satu. Mesin dulu, jelasnya sini. Soalnya 12 nya dia beli di mana itu lain-lain. Bersihin semua ya. Oke. Layar tidak bisa disentuh, di layar agak miring. Ini pokoknya kalau nggak dikirim sih begini ya, harusnya kan dikirim. Layar tidak bisa disentuh. Thank you.
garisan itu. Tidak ada catatan. Ini ya. Mesin tiga serbu. Mati total. Toko tiga. Oke. Kita cek dulu ya. Yang kapan apa itu? Sekoci tidak begini. Cuma dikirim ini Pak Tuan, skocinya tidak ada, skoci tidak ada. Mati total, mati total. Oh, tulisannya tadi 31 mati total. Ini punya satu orang, jadi langsung kita buka semua. Sinar, ini menjadi sinar. Beda dengan toko tiga. Ini terakhir servis 2022. Di servis, servis standar. Ini depan.
kepala itu yang itu tidak mau bergerak sama sekali. Seperti ada tadi ya, bisa apa tidak? Seperti masih bagus. Sensor error, layar benang putus tapi tidak putus apa. Ini sebenarnya ini tidak, tapi sambungannya yang lebih bermasalah. Untuk sensor putusnya normal. Begini ini yang masalah. Begini udah lama ini saya 2022. Yang kampusnya Yoko ya, Yoko ya, mana di bawah ini. Hancur sekali kampusnya. Ada bidang. Ada cicak kecepit. Macam ikan asin jadi itu. Mesin 25, mesin jalan 1 huruf terus berhenti, tidak bisa jalan lagi. Matikan mesin dulu dan layar sentuhnya error. Kita coba dulu.
controlling. Oke. Tentunya oke. Bekerja dengan baik kalau saya lihat ya, nanti ya bisa jalan lagi. Matikan mesin dulu, ini mungkin salah desain layar, sebelumnya error. Oke. Paham apa yang dibersihkan sama sistemnya di berapa hari ini. Kali ini ini lengkap nih, dikirim cuma ditutup kepala aja. Harusnya udah rusak wah ini. Satu lagi ini ada kardus shock punya. Kayaknya ada yang beri kesempatan dalam kesempatan. Ini tidak tutup ya. Ini mesin paling kotor ya ini. Sistem self check pilot. Mesin tidak bisa berfungsi. Ini sudah sangat kotor sekali. Di kardusnya aja begini. Sudah saya duga ini. Mesin pilot. Sensornya buta semua karena masih kotor sekali begini ya. Ini yang muter ya. Thank you.
Sistem fire check. Cek motor sebenarnya simpel menurut saya sih. Oke. Tapi ini sangat kotor sekali ini bisa jadi. Gimana? Seperti dia cara pengecekan pencet cekan gitu mau ya gitu. Fotonya aku tuh paling cek motor. Sudah semuanya sudah saya buka. Terus tinggal dibersihkan nanti. Dan mulai dicek-cek nanti. Apakah sesuai dengan tulisan semua atau tidak. Jadi seperti itu. Ini kebetulan punya satu orang jadi tidak apa-apa saya kerjakan secara menyeluruh gitu. Kalau punya lain orang bisa kita singkirkan dulu atau satu-satu dulu. Oke.